Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys. Saat ini saya tidak di jalan, tapi saya akan mau membuka sebuah paket kiriman legend dari kota Jakarta Barat. Saya beli kemarin di online shop. Kirimannya dari JNT, ongkirnya 30.000. Satu bungkus segini harganya total 100.000 lebih. Ada 13 macam item di dalamnya guys. Saya jamin 100% kalian kalau punya barang ini dulu bahagia banget. Ini ada yang intip paket saya ini cok. Dibuka sedikit, dibolongin sedikit tadi. Oke, mari kita buka. Kita gunting paket legendnya. Isinya apa aja yang penasaran, silakan tonton video ini. Dan saya beli ini tidak sengaja ya, iseng-iseng saja karena harganya murah. Kita lihat dulu. Dulu saya yakin 100% kalian kalau punya ini seneng banget, bahagia banget. Kalau sekarang mah gak bisa cok. Sekarang gak bahagia, butuh PUBG dan Mobile Legend sama paket data. Kalau dulu cuman begini aja sudah bahagia. Beneran, gak pakai bohong. Kalau zaman tahun 2000-an sama tahun 90-an. Ya, inilah penampakannya. Mari kita buka satu persatu untuk mainan-mainan legend ini guys. Di sini ada listnya. Kita lihat listnya ada 13 macam item. Yang pertama ada mainan antara jadul plastik ukuran besar. Yang kedua ada puzzle gitar jumbo mainan anak mengasah otak dan kreatif. Yang ketiga terjun payung berhasil jadul pemberat superhero keren. Alah, di sini ada 13 macam item ya, dan di sini ada satu yang perlu di refund karena tidak ada barangnya. Ini permen legend ya, permen karet Yosan renteng jadul, enak banget ya. Ada yang inget sama permen Yosan, silakan komentar di bawah. Dan ada mainan topeng muka anak paman Dolit jadul dan lucu banget. Ada juga 3 piece yoyo bak jadul banget, unik dan seru. Terus ada gamebot air jadul. Terus ada mainan jadul bola tiup-tiup bola dan bisa terbang. Terus mainan anak era 90-an balap kuda yang bisa dipencet-pencet guys. Oke, tanpa banyak batang silakan tonton video ini. Saya akan mau membuka plastiknya. Ini ada Adit Sopo Jarwo, tapi ini mainan gosoknya kok kekinian ya. Dulu belum ada ini Sopo Jarwo ini guys. Magic Box Special Edition Sopo Jarwo. Terus di atasnya ada gameboardnya juga. Oke, kita buka ya untuk plastiknya. Bentar, tak jari gunting. Nah, ini penampakan pertama ada yoyo. 3 buah yoyo. Yoyo, oh yoyo. Terus kita cari lagi yang lain. Ini ada bola tiup yang bisa terbang-terbang ya. Ini bola tiupnya ya, berapa piece ini ya? Bola tiup mana? Gak ngerti. Dan ini ada gambar, ada bejeng. Kau jangan yang metura itu bejeng ini guys. Terus ini ada apa ini namanya? Yang ngerti silakan komentar. Ini ditarik-tarik ini, nanti bisa muter. Terus ada mainan kuda yang bisa dicet pencet. Ini ada 2 item. Terus ada terjun payung. Wah, ini yang paling legend ini cuk. Superman terjun ini pakai plastik. Terus ada bola mainan tiup ini. Ditiup-tiup nanti ini guys. Ini dapat 100 piece. Dan ada topeng. Ini topengnya tak pikir besar, ternyata kecil cuk. Alah, gak muat di muka saya itu. Terus ada Lego. Ini puzzle Lego. Nah, berarti nanti tak rakit menjadi apa? Apa jadi tembak-tembakan, rencanaan, apa romaan? Beda 5 macam ya. Terus ya, bedain mainan sok gosok deh. Ah, jadi Adit Sopo Jarwo kan. Nanti kalau digosok sama Goin dan di Adit Sopo Jarwo. Ada terjun payung juga satu. Ini ada gamebot air ya. Wah, ini bahagia banget dulu punya ini cuk. Beneran cuk. Terus terakhir ada puzzle Tom and Jerry. Nah, inilah semua total mainan-mainan legend yang saya beli dengan iseng di online shop. Harga total semua sama ongkirnya gak sampai 150.000.
salah semua ini 121.000. Pengiriman total 3 hari dari Jakarta Barat. Oke, barangkali teman-teman mau beli seperti ini untuk anaknya. Oh, ini ada SNI-nya ya, bola tiupnya, standar nasional Indonesia. Kalian kalau mau beli ini buat anak-anaknya, biar gak mainan HP terus, cari aja di Shopee, mainan jadul pasti ketemu banyak ya. Ini ada gambar, ada 5 item Pokemon semua. Gak ada yang lain, cok. Mon Pokemon kopi, guys. Baharin nandeki laba-laban rejaran deh, guys. Oke, motor cekangkung. Mungkin nanti review mainannya satu per satu ya, biar gak bosen, biar gak kelamaan durasinya motor cekangkung. Dan jangan lupa subscribe.